Surabaya. Pemilu 2019 ganti presiden. Dan tentunya rakyat. Apakah ada sebuah konspirasi dan propaganda? Di saat pengikut hashtag 2019 ganti presiden, mungkin ingin mengganti presiden dengan caranya sendiri. Dan birokrat menjelekkan presiden dengan kasus bom. Dan kasus bom di Surabaya ini seolah ingin menghapus toleransi, integrasi, dan kesatuan atas perbedaan agama kita. Mungkin hashtag kami tidak takut pun mulai menjanggal. Sebenarnya kami tetap takut akan adanya bahaya dan bom. Tapi kami tidak takut untuk melawan. Ini celah. Celah untuk menghancurkan Indonesia. Jangan mau dipecah. Jangan mau dibelah. Kita satu. Teroris memang tidak terlihat. Ia seperti rakyat biasanya. Lantas siapa yang tahu? Presiden pun juga manusia. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ia juga bukan indigo yang bisa membaca pikiran orang lain. Mana mungkin presiden bisa mengira bahwa si A teroris, si B teroris, jika mereka berfisik seperti rakyatnya? Kita hanya bisa mencegahnya. Hanya mencegah. Maka dari itu, peristiwa terorisme di Surabaya ini jangan 100% salahkan pemimpin. Kita juga harus introspeksi. Mari kita sama-sama melawan mereka yang ingin merusak kesatuan Indonesia yang sejak dulu dipupuk di pikiran kita, yang sudah menjadi perjanjian luhur bagi kita, yang sudah menjadi perjanjian luhur bangsa kita. Hashtag kami tidak takut. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Kita harus peka terhadap isu dan kasus yang ada di sekitar kita. Laporkan semua hal mencurigakan. Jika kita bersatu, senjata apapun tidak akan menghanguskan kita. Pahlawan pun bisa menang melawan pistol hanya dengan bambu runcing. Mustahil memang, namun berhasil. Dan ingat, doa harus kita junjung tinggi. Karena hanya Tuhanlah pelindung nomor satu di bangsa kita. Hashtag kami tidak takut. Hashtag we are not alone. Hashtag we are not afraid. Lawan mereka.